Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adil atau Daikes Garage. Nah, di depan gue ini ada box lot SNI terbaru. Ini SNI. Yaitu lot N. Nah, ini baru masuk per hari ini tanggal 14 September di Indo. Jadi, kalau buat kalian yang penasaran silahkan tonton video ini sampai habis. Thank you, silahkan, selamat menikmati. Oke, ini masih segel ya guys. Kita bakal buka. Oke. Oke, jadi kita ambil tiga-tiga. Ini yang pertama kita punya Roger Dodger, Ford Galaxy, dan Ice Cream Truck. Oh, ini Quick Bite dengan Tambo Ice Cream. Kemudian kita punya Dodge Charger Drift. Dan ini Jaguar XE SV Project 8 warna silver baru di lot ini, dan 19 Chevy Silverado Trail Boss warna hitam. Wow, ini keren guys, Beltech-nya ada tampunya Beltech di belakang. Oke, next, selanjutnya kita punya 19 Ford Ranger Raptor. Ada Hudson Hornet lagi sama kayak di lot sebelumnya, dan ada 73 Ford Falcon XB. Next, baru di lot ini ada 96 Chevrolet Impala SS. Kemudian ada Riproot dan ini Geoterra. Oke, kita punya Geoterra lagi, kemudian ada Donut Drifter, Astana Hotto. Next kita punya Batmobile. Wow. Ada 2020 Ram 1500 Rebel, ini new model warna merah keren, dan ada Ford Galaxy. Wow, ini baru di lot ini ada 2020 Koenigsegg Jesko, kemudian ada Surf and Turf, dan Honda S2000 warna kedua, warna hijau. Next kita punya Roll Toaster, 17 Lamborghini Urus lagi, ada dua guys. Selanjutnya kita punya Skyboat yang dulu sempat ngehits ini. Ada McLaren P1 dan ada Aston Martin 177. Ini kalau nggak salah ada versi Hot Wheels ID-nya. Kalau gue dapat yang reguler, berarti gue nggak dapat kemungkinan besar. Next, masih ada Riproot lagi, kemudian ada Mazda Savanna lagi, ada di lot sebelumnya ini. Dan armor truck, ada armor truck lagi. Next, ini Dodge Challenger SRT Demon. Ini harusnya THS-nya, jadi kemungkinan kita nggak dapet guys. Ada kemudian ada 96 Chevrolet Impala SS lagi, dan ini Yellow Submarine, ini Treasure Hunt reguler. Next, selanjutnya tiga terakhir di layar atas ada 49 Merc, 91 GMC Cyclone warna merah warna kedua, dan Pontiac Firebird sama kayak di lot sebelumnya nih Pontiac.
Oke, layar pertama udah habis. Kita lanjut ke layar kedua. Oke, selanjutnya ada Speed Driver, ada Turbo Rooster, dan Duck and Roll. Dari ini warna keduanya agak kehijauan. Next kita punya custom 18 Ford Mustang GT. Ada McLaren Senna warna putih dan McLaren Speedtail. Ini ada dua McLaren. Oh, ada tiga tadi, ada P1. Wow. Kemudian selanjutnya kita punya Turbocharged Leinster Prototype dan 19 Ford Ranger Raptor Ford Performance. Next kita punya dari seri Olimpiade Tokyo lagi, ada High Beam warna putih, Tesla Model 3, dan Surf Up. Next, wah, ini dia mungkin incaran para kolektor, ada Datsun Bluebird Wagon 510 warna hitam. Wow. Momo Racing. And then next ada Leinster Prototype dan Custom Ford Maverick. Selanjutnya kita punya Turbo Rooster, 19 Corvette ZR Convertible, dan 73 Ford Falcon XB. Selanjutnya kita punya Surf and Turf, 67 Camaro, dan Sand Blaster Borla. Selanjutnya kita punya Motrot, Motowing, dan Roger Dodger. NX kita punya Slide Kick, ada Ford Transit Connect, Paramedic, dan School Saker warna biru. Oke, selanjutnya kita punya Turbo Charge lagi. Kemudian ada Donut Drifter dan McLaren Speedtail. Next kita punya 2020 Koenigsegg Jesko lagi, dan ada Custom Ford Maverick, sama ada 92 BMW M3 Police. Dan yang terakhir kita punya 52 Hudson Hornet, 2020 Ram 1500 Rebel warna merah, dan 84 Pontiac Firebird. Nah, itu dia unboxing kita kali ini. Lot N 2020 udah habis bersih, dan kita kurang beruntung tidak mendapatkan Super Treasure Hunt, tapi buat overall casting di lot ini keren-keren, guys. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Apa?